Alhamdulillah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini lanjutan dari kajian sebelumnya, yakni masih membahas mengenai as-sunan, asna as-salah, sunah-sunah yang berada di tengah-tengah sholat, maksudnya sunah-sunah ketika kita ibadah sholat. Dan sekarang urutannya adalah yang as-sabiata asyar, sepentin ya, yang ke-17 ya, 17 urutan yang ke-17 dari sunah-sunah yang kita lakukan ketika ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'ata asyar, yang ke-17 ini, at-tasmi'u indal i'tidal, membaca sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Wa huwa, dan dia itu qawlu sami'allahu liman hamidah. Wa huwa, dan dia itu maksudnya tasmi' tadi kan disebut istilah dengan singkatan tasmi', yang dimaksud dengan tasmi' adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Wa yusannu, dan disunahkan. Zalika, yang demikian itu maksudnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah lil imami wal ma'mumi wal munfaridi, bagi imam dan bagi makmum, juga bagi munfarid, yakni yang sholatnya sendirian ya, ketika dari ruku menuju ya i'tidal, enggak mengucapkan Allahu Akbar, tapi yang disunahkan adalah membaca sami Allahu liman hamidah. Cuma dalam masalah bacaannya di kalangan umat Islam kayaknya masih ada yang kurang pas. Saya menemukan dua kali ya dalam hidup ini yang membacanya ya memanjangkan, ada yang memanjangkan dal pada lafad hamidah ya, ketika kami diminta untuk memberi manasik haji umroh di Makassar, kebetulan ya nginep di sana karena pulang balik jauh, kena cabang dari ya PT NRA yang biasa kami bimbing haji umroh itu punya cabang di Makassar, sehingga saya harus memberi manasik di sana. Itu ketika kami sholat berjamaah di masjid di sana. Juga baru-baru ini ketika saya berjamaah di masjid Rumah Sakit Hermina di Depok ini. Jadi ketika imam membaca tasmi', membaca sami'allahu liman hamidah, membacanya bukan sami'allahu liman hamidah, tapi saya dengar bacanya sami'allahu liman hamidah ya. Jadi dalnya itu dipanjangkan ketika membaca tasmi', sehingga ketika selesai sholat
bahkan selesai wirid, ya dia kebetulan sholat ba'diyah maghrib, ya agak minggir. Akhirnya saya nyamperin, ketika empat mata saya tanya, tadi Bapak membaca ketika jadi imam, ketika membaca sami Allah liman hamidahnya, kenapa dalnya dipanjangkan? Ya jawabnya yang saya mungkin dengar dari yang guru saya, panjang dalnya. Kata saya, yang sahih itu yang benar dalnya dipendekkan. Kenapa? Karena huruf dalnya tidak ada alifnya, tidak ada istilahnya huruf madnya, pemanjangnya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Iya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas masukannya, ya, yang saya mungkin baru tahu ya. Nah ini kadang-kadang terjadi. Maka yang sahih, yang benar, yang shawab, yang tepat adalah sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jadi dalnya itu enggak dimadkan, enggak dipanjangkan, tapi kosar, artinya bacanya pendek saja karena dia enggak ada huruf alif setelah dalnya. Ini yang perlu kita kemukakan. Dan sunnahnya lil imam wal ma'mum wal munfarid, bacaan sami Allah liman hamidah tersebut sama bagi imam, bagi ma'mum dan munfarid, yakni yang sholatnya sendirian. Kama qala sahibu Sufyan az-Zubad, sebagaimana dikemukakan oleh pengarang Sufyan az-Zubad, wawad'u yumnahu ala qu'il yasar. Ini sedang menjelaskan hal-hal yang sunnah dalam ibadah sholat kita. Wawad'u yumnahu, dan meletakkan tangan kanannya ala qu'il yasar, atas pergelangan sebelah kirinya. Kemudian asfala sodri, di bawah dada. Nazirun mahala sujudi, sambil melihat ke tempat sujudnya. Wajah tu wajhi al-kul, terus membaca doa ibtitah wajah tu wajhiya. Wa kullu ruk'atin ta'awudzun yusar, dan setiap rakaat dibaca ta'awudz, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusarun, namun disirkan membacanya, yakni dipelankan, tidak dinyaringkan. Kemudian wa ma imamihi bi amin jahar, dan beserta imamnya ketika sholat jahriyah hendaknya membaca amin bareng-bareng dengan imam. Wa suratun, dan disunahkan juga membaca surah setelah kita membaca ya Al-Fatihah. Wal jahru awsurin awsirun usir, wal jahru, dan ketika sholat jahriyah ya baca surah tadi tentu dengan membacanya jahar. Au sirun usir wa inda ajnabiyin unsa tusir, atau bisa juga ketika sholatnya sholat sir dipilih dengan membacanya surah tadi dengan tidak nyaring. Wa inda ajnabiyin unsa tusir, dan seorang perempuan ketika dihadapkannya ada ya orang yang bukan mahramnya, tusir, hendaknya membacanya dengan pelan-pelan. Wa kabbiran lisairil lisairin tikoli, dan hendaknya membaca takbir ya intikol, yakni perpindahan dari suatu rukun ke rukun yang lain.
Lakin nama tasmi li'tidali. Akan tapi untuk intidal dari rukuk ke intidal bukannya dengan membaca takbir intiqal, tapi at-tasmi yakni membaca subhan, ya, membaca tadi sami Allahu liman hamidah untuk dari rukuk ke intidal. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kita lanjutkan nomor 18. Lanjutan dari nomor 17 tadi. Yusannu firruku'i. Disunahkan dalam ruku maddu zuhri wal unuki. Ya. Meluruskan punggung dan pundaknya. Wa nasbu saqaihi wa fiha wa fahidaihi, dan memantapkan dua betisnya dan dua pahanya. Wa tafriqu bainahuma biqadri syibrin, dan hendaknya memisah bainahuma antara keduanya, antara dua ya kakinya betisnya biqadri syibrin sekitar satu jengkal. Jadi tidak rapat tapi satu jengkal. Wa ahdhu rukbaitaihi biyadaihi, dan memegang dua lututnya dengan dua tangannya. Wa kasbuhuma, dan membuka keduanya. Wa tafriqul asabi, dan ya memisah jari-jarinya tafriqan wasaton, dengan pemisahan yang sedang-sedang saja. Wa tawjihuhuma lil qiblah, dan ketika rukuk tadi hendaknya menghadapkan keduanya, menghadapkan jari-jarinya lil qiblati, ke arah kiblat. Wa fathu basarihi, dan membuka pandangan matanya. Jadi tidak dipejamkan tapi dibuka ya pandangan mata. Wa ayujafir rajulu mirfaqaihi an janbaihi, dan hendaknya merenggangkan ar-rajulu laki-laki mirfaqaihi kedua sikunya an janbaihi dari kedua lambungnya direnggangkan. Wa batnahu an fahidaihi, dan merenggangkan perutnya dari dua pahanya. Wan nazaru ila maudhi sujudi, dan sunnah memandang kepada tempat sujudnya. Wa tarku hadhi rasihi, dan tidak merendahkan kepalanya. Wa dzikru ma'suru, dan membaca zikir yang maksur. Yang maksur maksudnya yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini dijelaskan az-zikru maksur fihi. Az-zikru maksur, adapun zikir yang maksur yang telah dicontohkan dulu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, dalam ruku. Ya, rujuknya kembalinya hi domir di sini, pronoun kata ganti di sini kepada ar-ruku, karena di atasnya yusannu firruku. Jadi ketika ruku ini disunahkan membaca zikir yang masyhur, yakni subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, salasan sebanyak 3 kali. Kali lagi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaannya salasan sebanyak 3 kali. Kalau misalnya ditambahkan, ini ada tambahannya boleh, yaitu dengan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu
khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asobi wa mastaqallat bihi qadamiyya lillahi rabbil alamin. Itu kalau ingin dipanjangkan di dalam zikir rukuknya. Artinya apa? Artinya setelah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana maha suci, rabbiya Tuhanku al-azim yang maha agung, wa bihamdi dan memuji kepadanya sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan Allahumma ya Allah laka raka'atu, kepada engkau lah ya Allah saya ruku, wa bika amantu dan dengan engkau lah ya Allah amantu aku beriman, wa laka aslamtu dan kepada engkau lah ya Allah aslamtu saya berserah diri. Khasya'a sam'i, telah khusyuk sam'i pendengaranku, wa basari dan pandanganku, penglihatanku, wa mukhi, ya, wa mukhi dan sumsumku. Saya teliti kamus, mukhun itu ya sumsum arti. Kemudian azomi dan tulangku, wa asobi dan urat sarapku, wa mastaqolat bihi qadamaya, dan apa yang bisa ya terangkat bihi dengannya qadamaya dua telapak kakiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Tuhan semesta alam, yakni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ke-19 ya, atas si'ata asyar, yusannu fil i'tidal irsalu yadaih bi, disunahkan dalam i'tidal ya melepas kedua tangan bihi padanya, wa ayyakula dan mengucapkan hala rabi rasihi, ketika mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah, wa ya'ti bidzikril ma'thuri fihi, dan ketika i'tidal hendaknya mendatangkan mengucapkan dengan zikir yang ma'thur yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi padanya. Az-zikrul ma'thur fihi, adapun zikir yang ma'thur fihi pada ketika i'tidal adalah Rabbana lakal hamdu hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Itu lengkapnya ketika doa, ketika kita i'tidal, walaupun jamaah kayaknya enggak ada yang selengkap ini ya, bacanya hanya singkatnya, walaupun itu tetap sah, walaupun ya abdolnya itu memang agak ya lengkap sampai mingkal jadi. Artinya apa? Artinya Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, laka bagi engkau lah ya Allah alhamdu segala puji, hamdan kasira dengan pujian yang banyak, thayyiban bagus, mubarakan penuh keberkahan padanya, mil'as samawati wa mil'al ardi, sepenuh 7 lapis langit dan sepenuh bumi, wa mil'a ma bainahuma dan sepenuh apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Luar biasa pujiannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan penuh keberkahan dari Allah. Wa mil'a ma syi'ta
dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki ya Allah, min syai'in, dari sesuatu ba'du. Setelah itu ahlasana wal majd, ahli sanjungan dan pujian, ahakku ma qalal abdu, sehak-haknya, setepat-tepatnya apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Wakuluna laka abdu, dan semua kami ini bagiku adalah seorang hamba. La mani'a lima ataita, tidak ada yang bisa mencegah bagi apa yang Engkau telah beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kepada apa yang Engkau cegah. Wala yang pengudal jadi mingkal jad, dan tidak ada bermanfaat yang orang yang bersungguh-sungguh dari Engkau lah kesungguh-sungguhan itu. Artinya semuanya tentu adalah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada pepatah, anta turid wa ana urid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Anta turid wa ana urid, anda mau, saya juga mau, walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian yang ke-20, wa yusannul qunutu fi maudihi, dan disunahkan membaca qunut ya fi maudihi, pada tempatnya. Ini di sini di ada nomor 4 ya. Kenapa kita disunahkan membaca qunut subuh? Lil hadis sahihi, berdasarkan hadis sahih. Alladzi rawahu muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin. Qala Muhammad bin Sirin, atau terkenal dengan Imam Ibnu Sirin, dan beliau terkenal juga dengan ta'wil ru'ya, bisa menakwil impian. Dia berkata, qultu, saya bertanya li Anas bin Malik, kepada Anas bin Malik, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut subuh ya, berkunut Rasulullah fi sholatu subhi, pada sholat subuh. Qala ba'da ruku'i yasiran, kemudian Anas bin Malik menjawab, ya setelah ruku yasiran, sebentar. Jadi dia bacaan itu ya sebentar aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut. Wal hadis alladhi rawahul Imam Ahmad wa Daruquthni wal Baihaqi wal Hakim wa shahahahu Nawawi fi majmu'ih, dan hadis yang riwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi, Al Hakim, dan Imam Nawawi telah mensahihkannya dalam kitabnya Majmu'nya, tempatnya namanya Majmu' Syarhul Muhadzab. Anna Anas bin Malik qala, bahwasanya Anas bin Malik berkata, mazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, tidak henti-hentinya Rasulullah SAW berkunut pada salat subuh sehingga berpisah dari dunia, yakni sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu bil lafdil jami, dan adanya kunut dengan menggunakan 8 jamak ya, ketika jadi imam digunakan 8 jamak. Wa afdaluhu, adapun yang utamanya, Allahumma hdina fiman hadai, wa afina fiman afai, wa tawallana fiman tawalai, wa barik lana fima a'tai, wa qina syarra ma qadai, fa innaka taqdi wa la yuqda alai, wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabaraka rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa natubu ilaih. Ini doa qunut ya. Namun saya pernah mendengar ketika di Ciputat ada yang membacanya ketika huruf ia dimatikan, ini Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman apait ya, wa tawwa man tawalait, dan seterusnya. Jadi saya kemudian kasih tahu setelah betul itu ya ada pertemuan, kemudian saya kasih tahu bahwa kalau ia
mati itu sebutnya madlin ya. Jadi ada ia mati, sebelumnya ada harokat fathah, itu namanya madlain. Tapi kalau sebelumnya ada harokat kasroh, bisa menjadi ya matobi. Kila itu matobi. Tapi kalau tawallait ya, ini sebutnya madlain. Jadi kalau misalnya ia mati, sebelumnya ada harokat fathah, maka di dalam bacaan Al-Quran atau bacaan bahasa Arab, fasihnya itu ia itu cenderung kepada i. Seperti misalnya kalau ada wawu, sebelumnya ada harokat fathah, madlain juga, itu ketika misalnya dibacanya bukan kepada o, bukan maliki yaumiddin, tapi cenderung kepada u. Jadi kalau misalnya maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Iya juga demikian, bukan aina matakunu, tapi aina matakunu. Jadi kepada iya. Makanya yang tepat Allahumma hdina fiman hadait. Hadait bukan hadait ya. Wa afina fiman afait, bukan afait. Nah, ini dalam bacaannya tadi harus yang fasih ya. Wa yusanu bi raf'il yadain, dan disunahkan padanya raf'il yadain, mengangkat dua tangan, wal jahru dan menyaringkan, wa ta'minu dan membaca atau ya amin, wassalatu wassalam ala nabi wa alihi washabihi, dan membaca salawat dan salam kepada nabi dan keluarganya dan para sahabat fihi padanya. Insyaallah nanti kita akan membahas faidatun al-qunutu kismani. Insyaallah sebuah faidah bahwa qunut ini ada dua bagian, ada dua klasifikasi. Namun Bapak Ibu yang Bapak yang hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin pembahasannya bukan hari Kamis besok atau yang akan datang, karena mungkin Kamis yang akan datang saya sedang ada di Tanah Suci ya, karena tanggal 26 sampai 4 Desember insyaallah akan umroh lagi ke Tanah Suci. Doanya dari semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan, dan hajinya umrohnya yang makbulah dan mabrurah, dan Bapak dan semua yang mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan untuk berumrah ke Tanah Suci dengan gratis semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.